Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulum syidarin amin. Wal uzlatul awla idha fasada zaman aw khawfa min fitanin bidinin mubtala. Dan uzlah yang lebih utama yaitu apabila telah rusak zaman atau ia takut dari berbagai fitnah dengan agama, itu sebagai cobaan. Wa kadza idza khafal uqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumasila. Dan seperti ini apabila ia takut akan jatuh dengan kesubhatan atau dalam keharaman atau bagi demikian itu yang seumpamanya. Qala Ghazali, berkata oleh Imam Ghazali, wa fawaidul uzlati sittun. Faedah-faedah uzlah itu ada 6. Uzlah menjauhkan diri dari makhluk. Jadi enggak banyak bergaul. Jangan takut. Ntar kalau mau kawin yang kondangan dikit, jangan takut begitu. Semakin kamu soleh, semakin banyak tamu yang datang kepadamu. Ya. Soleh itu apa? Al-qa'im bihukukillah wa hukuki ibadillah. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Soleh. Semakin kamu soleh, semakin orang berlomba datang kepadamu. Ya. Jadi jangan takut dikit teman. Lantaran kita enggak mau bergaul. Jadi pergaulan kita sebatas kuliah, sekolah, kerja, ngaji, sholat jamaah, sholat Jumat. Nah itu aja. Jangan tambahkan selain itu. Jalan malam-malam nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Jangan. Rusak. Jalan ke rumah teman ngobrol-ngobrol. Jangan. Rusak. Nah, lakukan ini. Kita begitu aja. Biar apa? Biar selamat. Alhamdulillah dulu saya begitu. La ujuba wa la fakhra tahadus min nikmah, syukur kepada Allah. Udah SMP saya enggak pernah main. Udah di rumah aja paling ngaji, bayang, sekolah. Udah kuliah ya kuliah. Enggak main ke rumah teman, ngapain enggak. Karena suruh guru begitu. Apalagi nongkrong di pinggir jalan, enggak, jangan. Sama guru enggak dikasih. Jangan. Saya pernah nungguin 85 dulu, Pak. Ya, mau ya apa? Mau sekolah nungguin pakai mobil 85. Dulu masih ada mobil Metro Mini. Lama tak kunjung sampai itu mobil, nungguin. Karena pesan guru itu jangan suka nongkrong di pinggir jalan. Saya bukan nongkrong sih, nungguin mobil nggak datang-datang. Tapi malu juga, apa yang terjadi? Keringet dingin. Badan saya keringet dingin, dingin saking malunya. Keringet dingin saking malunya. Ya? Jadi jangan sampai begitu. Jangan sampai nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ya, malu. Itu pesan guru saya begitu. Di antara guru saya, ya, kayak Yusuf. Beliau pesan, jangan duduk nongkrong di pinggir jalan. Alhamdulillah saya jalanin itu. Suatu saat kejadian seperti itu.
Itu keringat dingin. Malu. Insya Allah kamu jalanin pesan-pesan guru, saya yakin insya Allah sukses. Qala Ghazali, berkata oleh Imam Ghazali, wa fawaidul uzlati sittun, faedah-faedah uzlah itu ada enam. Al-ula, yang pertama, at-tafarrugu lil ibadati wal fikri, konsentrasi untuk ibadah dan berfikir. Ya, mengosongkan ya, untuk ibadah, maksudnya konsentrasi. Wal istiqna subi munajatillah ta'ala, nyaman, merasa nyaman ya, senang dengan munajat kepada Allah Ta'ala. Wal istighalu, dan sibuk bistik syafi asrillah ta'ala, menuntut terbuka rahasia-rahasia Allah Ta'ala ya. Menuntut terbuka ya, sinyal ditolak kita maknakan begitu. Biar Allah bukain rahasia-rahasia Allah. Allah kasih kita. Tapi kita yang bagus ibadah jangan kayak begitu. Kita ibadah-ibadah aja, ibadah aja. Imtisalan li awamirillah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa wafa'an li haqqihi ta'ala, memenuhi bagi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah begitu. Fi amri dunia, pada perkara dunia, wal akhirat, dan akhirat, wa malakuti samawati wal ard, dan alam ya, langit dan bumi. As-saniyatu, yang kedua, at-takhallusu, at-takhallus minal ma'asi ya, kita artikan melepaskan diri dari berbagai maksiat ya, dengan uzlah itu kita bisa kelepas dari maksiat. Berapa banyak orang melakukan maksiat lantaran ketemu ngobrol sama teman. Kita kesana yuk, 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 yuk. Wah, gara-gara apa? Ngobrol sama teman. Menjauhin ngobrol sama teman yang gak baik, sejauh-jauhnya. Kalau mau berteman, berteman yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula guru sama. Cari guru jangan sembarangan. Cari guru yang membuat kita menjadi ingat terus sama Allah, semangat melakukan amal-amal akhirat. Allati tansha'u ya, at-takhallusu minal ma'asi, melepaskan diri dari berbagai maksiat. Allati tansha'u, yang timbul iya, minal mukhalatati ghariban, dari bergaul biasanya. Jadi biasanya itu dari bergaul. Wa iyal ghibatu, yaitulah ghibah. Gara-gara kita bergaul jadi ghibah, ngomongin orang. Malam-malam ngobrol sampai pagi. Emang si baru-baru ngomongin kitab, ngomongin pengajian. Lama-lama ngomongin orang. Jauhin yang begitu. Wa namimati, adu domba. Jauhin. Ini akibat kita bergaul bisa begitu. Waria dan ria, wasukuti, diam, anil amri bil ma'ruf, daripada memerintahkan kebaikan, wa nahi anil munkari, mencegah daripada kemunkaran, wa musaraqati tabai minal akhlaki, mencuri tabiat daripada akhlak ar-radiati, yang jelek. Nah, berapa banyak kita bergaul, orang bergaul. Ketika bergaul dia tadinya baik tabiatnya, jadi jelek lantaran temannya tabiatnya jelek. Itu memang begitu. Jadi mencuri tabiat tanpa kita sadarin, kita telah mencuri tabiatnya. Sama dengan kita jadiin guru, makanya guru itu adalah prototipenya murid, cetakannya murid. Kalau gurunya songkonya miring, tak muridnya ada yang miring songkonya. Kalau gurunya songkonya miring, tak muridnya ada yang miring. Iya. Gurunya pakai kain itu nyeret,
Ntar muridnya ada yang nyeret tuh. Gitu. Jadi guru itu sangat mempengaruhi murid. Guru teman juga. Teman, murid teman juga. Makanya dikatakan ashabu syafi'i. Ashabu syafi'i. Maka cari teman jangan sembarangan. Begitu pula cari guru jangan sembarangan. Wal a'malil khabisati, dan amal-amal yang keji. Asal di satu yang ketiga, al khalasu, selamat. Nah, kita artikan selamat aja ya. Minal fitani, daripada fitnah-fitnah. Wal khusumati, dan permusuhan, selamat. Wasyanatid dini, dan terjaganya agama. Arabiatu yang keempat, al khalasu, selamat. Min syarrin nasi, dari keburukan manusia. Wa iza'im, dan gangguan mereka. Bil ghibati, dengan ghibah. Ya, kalau kita enggak bergaul, jadi enggak digibahin. Berapa banyak orang lantaran bergaul, jadi digibahin. Au bisu'izzoni, atau dengan buruk sangka. Au bil iktirahati, atau dengan saran-saran, usul-usul, usulan-usulan. Dengan kita bergaul, ada orang usul-usul sama kita, memberikan saran-saran. Akhirnya kita mau, padahal sarannya jelek. Gitu. Sarannya membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal atma'il kadzibati. Ya, dan tamak-tamak yang dusta. Tamak ya, sangat ya, serakah-serakah yang dusta, sangat ingin. Ya. Keinginan kuat yang dusta. Atau juga motivasi yang dusta. Ya. Alatni ya'suru wafa'u biha, yang sulit oleh memenuhi dengannya, sulit itu enggak bisa kecape. Ya. Aw bin namimati awil kadzibi, atau dengan adu domba atau dusta. Kalau kita bergaul kadang orang ada yang kayak begitu. Al-khamisatu yang kelima, inqita'u tama'in nasi anil mu'tazili wan kita'u tam'ihi, ya. Inqita'u tam'in nasi, putus serakah manusia, anil mu'tazili, dari orang yang beruzlah. Wan kita'u tam'ihi anhum, dan putus tamaknya, ya, orang uzlah itu daripada mereka. Jadi yang beruzlah putus tomak sama mereka, mereka juga putus tomaknya dari. Kalau kita enggak bergaul enaknya begitu. Itu manfaatnya. Asadi satu yang keenam, al khalasu, selamat. Min musya'adatis, ya, sukala'i walhamqa, selamat dari, ya, orang-orang berat, maksudnya orang dungu, ya, dan orang bodoh. Wa musaqati amkihim, dan kerasnya bodoh mereka. Wa akhlakim, dan akhlak mereka, dungunya akhlak, kerasnya akhlak mereka. Intah. Iya. Jadi selamat kita sama daripada buruknya akhlak mereka. Wa qaul, dan perkataan idza fasada zamanu, ai apabila rusak zaman, ai bikasratil ma'asi, dengan banyak maksiat. Jadi kalau banyak maksiat itu zaman rusak, bukan zaman yang rusak. Ya. Orang-orangnya maksiat. Nah, usaha kita jangan maksiat. Jangan sampai berbuat maksiat. Orang kalau berbuat maksiat itu sangat besar kemungkinan akan dapat balanya. Akan dapat balaknya kalau maksiat. Jangan sampai buat maksiat. Mumasilan ma'tufun 'ala al-qu'i alladhi huwa maf'ulun bihi. Mumasilan itu diatapkan atas lapas, ya,
ukuk, ya, mumasilan diataukan atas lafaz ya ukua, ya al ukua allazi huwa maf'ul bih, yang itu maf'ul bih. Wa qawlu lizaka, perkataan lizaka muta'alliqun bi mumasilan, lizaka muta'alliq dengan lafaz mumasilan. Wallahu a'lam bishawab wal ikhtilatu.